Salam sejahtera. Selepas Reza dan Bella Hana sah bergelar suami isteri, Reza pula keluarkan satu kenyataan buat netizen sebak dan terharu. Hanya Bella Hana boleh tawan saya Reza Rosli. Jumaat lalu pelakon Reza Rosli mengejutkan ramai apabila mendirikan rumah tangga dengan pelakon Bella Hana. Bermula sebagai rakan biasa, kini bergelar suami isteri. Bagi Reza dan Bella, aturan tersebut terlalu indah buat mereka. Reza berkata hanya Bella sahaja yang boleh menerima kekurangan dirinya. Saya ini seorang yang sukar untuk dikawal, tetapi dengan dia, dia saja boleh melayan karena dan menerima segala kekurangan saya, katanya. Sementara itu, Bella menyifatkan Reza seorang lelaki yang mengutamakan keluarga dan itu antara faktor dia jatuh cinta dengan aktor itu, serta melihat Reza boleh membimbingnya. Reza, family man, dia akan utamakan keluarga dahulu dalam apa jua keadaan, sebab itu saya jatuh cinta dengan dia. Nampak matang dan boleh jadi pembimbing saya yang baik, katanya. Berkongsi mengenai hubungan mereka, Reza berkata dia dan istri tidak pernah menjalin cinta secara rasmi. Sebaliknya, hatinya tiba-tiba tergerak untuk melamar Bella ketika mereka keluar makan berapa bulan lalu. Kami sudah lama kenal cuma sekadar kawan biasa, kami pun tak pernah istihar bercinta. Satu hari saya ajak dia pergi makan, tapi waktu itu niat saya sudah lain. Saya terus ajak dia pergi beli cincin dan pada waktu itulah kami meluahkan perasaan antara satu sama lain. Kami tidak bertunang, terus nikah. Mudah-mudahan saya yakin Farhana Nabila dalam kurungan Bella terbaik untuk saya, katanya.